sini kau yang rekam tuh sini kau tengok nih. Eh, apaan lah bang ini? Ini nggak perlu ini sini kau dekatkan, nih. Apa bang? Ini nggak perlu kau nunggu yang tadi ku pangkas satu bulan kan, nggak perlu kau nunggu hasilnya. Ini kau tengok nih. Nah ini dia satu bulan lalu nih ku pangkas. Ini dia tumbuh lagi tunas barunya nih, cabang baru. Kau tengok, nah, muncul bunganya kan, cantik lagi dia kan. Eh, iya bang. Nah, itulah kau nggak percaya sama aku, nggak perlu kau nunggu satu bulan. Salahnya ini belum kurekam satu bulan yang lalu. Orang kau nggak datang ya kan? Nggak tahu kau kan? Jadi setelah dipotong seperti tadi, jadi kayak gini bang? Nah iya, jadi tujuan pemotongan kita tadi, kita kan menyisakan batang utamanya. Lalu kita lihat mana yang bakalan muncul tunas. Nah itu kita pelihara seperti ini tadi kan? Ini kita pelihara. Nah setelah cabang tersier, dia muncul bunganya. Nah dia cantik lagi kan? Kalau kayak yang tadi kan udah jelek. Nah ini kita rawat yang produktif aja dia. Jadi seperti itulah. Jadi ini biar tanaman cabai kita lebih produktif dan tahan lama. Ini usianya udah setahun lebih ini. Wah hebat ya bang. Iyalah, namanya kita sambil bereksperimen. Oh, mantap-mantap bang. Nanti ku coba lah bang di tanaman samping rumah gitu bang. Apa kok tanaman siapa samping rumahmu? Ada nenekku nanam bang. Oh iya. Kau coba lah ya. Oke, terima kasih tipsnya bang. Sama-sama.